Di samping Space Needle yang menjadi ikon kota Seattle yang mendunia, terdapat sebuah museum bernama Chihuly Garden and Glass, di mana kaca berwarna-warni di taman menyeruak dari tanah di samping bunga-bunga, bahkan lebih tinggi dari pohon di sekitarnya. Sementara di dalam museum, terdapat 8 galeri yang menyimpan berbagai koleksi dari kaca dengan tema berbeda-beda. Di Glass Forest atau hutan kaca, pengunjung disambut tidak hanya dengan permainan warna, tapi juga cahaya. Di Sea Life Room atau ruangan kehidupan laut, terdapat patung kaca dengan detail makhluk-makhluk laut. Sementara rumah kaca ini menjadi centerpiece atau karya utamanya. And up above, you are looking at one of the largest suspended sculptures he's ever created. So there are over 1,000 Persians, that's what he calls the sculptures that you're looking at, suspended above our head in hues of orange and reds and yellows. Dibuka tahun 2012, museum ini merupakan buah pemikiran seorang seniman kaca tiup bernama Dale Chihuly yang berasal dari negara bagian Washington. Meski dengan keterbatasan fisik akibat kecelakaan mobil puluhan tahun lalu, seniman kelahiran 1941 ini masih aktif berkarya bersama timnya. Kerumitan warna, detail, dan ukuran masif yang memukau menjadi karakter khas seni kaca karya Chihuly. I had no idea what I was going to see when I came in here, but they've incorporated so many beautiful colors and styles and designs. We have pictures of Chihuly glass in gardens in our home, but they really don't do it justice. You really have to see it live and in person. And to see everything's just a little bit different is so impressive. You wonder how he did this. I mean, it's just overwhelming almost. Pengunjung dapat menikmati museum kaca ini dengan membayar tiket masuk $32 atau setara dengan Rp450.000. Dari Seattle, Washington, Valdia Baraputri, Supriyono, dan Yuni Salim, VOA.